السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والذاكرة وتذكير والإفادة والإسفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتابه المنح الصنية على الوصية المدبولية إلى أن قال Wafi Zabur Dan ikut tetap ing dalam kitab Zabur. Wa fi Zaburi Sayyidi. Wa fi Zaburi As-Sayyid. Dan ikut tetap ing dalam Zabure Tuan Dawud darupane Nabi Dawud alaihissalam. utawi wonten dawuh ngeten ya dawud dawud hadir meten meten ana sapa sira hadarul maut hadir meten meten ana sira wa andir lan tegese meten meten ana sira takut takutilah kau maka engkau mesirah an akli syahwati saking mangan krono piro piro syahwat kepinginan jadi Nabi Dawud ini diutus, kali Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk menakut-nakuti umatnya dari makan yang karena syahwat karena keinginan jadi makan ini mestinya hanya untuk sekedar biar kuat ibadah, bukan untuk bersenang-senang. Bukan untuk kenikmatan-kenikmatan yang apa ya, berlebihan. Kalau sudah kenyang, sudah bisa untuk ibadah, ya udah. Jangan terlalu kenyang, pokoknya sudah makan, bisa untuk ibadah, udah selesai. Kenapa demikian? Fa'inna kuluba ahli syahwati mongko sak temene piro-piro atine ahli syahwat ahli ne piro-piro kang nuruti keinginan karep tuh karep dituruti punya keinginan dituruti punya keinginan dituruti ini dia akan terus terpancing untuk menuruti 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 ketagihan untuk menuruti keinginan-keinginan tersebut sehingga kurang memperhatikan keinginan Allah, kehendak Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hati-hati atau beberapa hati ahli syahwat, orang-orang yang menuruti nafsu-nafsu kesenangan-kesenangan mereka mahjubatun ikut ditutupi ani saking ingsun Allah orang-orang yang sering melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan-keinginan nafsunya hatinya akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala karena terbiasa menuruti kehendak selain Allah sehingga sedikit demi sedikit mulai malas atau tidak ada keinginan untuk menyenangkan atau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala Jadi mestinya kita berusaha belajar untuk menanggalkan keinginan kita, nafsu kita, demi menuruti perintah-perintah Allah. Seperti waktunya nyantai-nyantai dengar adzan, kita tinggalkan tempat santai kita. Kita datangi tempat wudhu, kita berwudhu, kita melakukan sholat berjamaah, kita dahului dengan kobliyah, Lalu kita sudahi dengan salat itu dengan tikir zikir Kemudian sholat ba'diyah. Ketika di masjid kita niati sambil beritikaf dan seterusnya. Karena hari demi hari, waktu demi waktu kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semakin tua semakin dekat dengan kematian tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna akla syahwati lan kaya sak temene mangan krono piro pira kepinginan karena sesungguhnya makan-makan yang didasari oleh rasa syahwat keinginan-keinginan ya iku nolak apa akal syahwat al abda ing an hadratillah saking ngersani Allah Subhanahu wa taala Fakadhalika mangkoko yang mengkono mengkono akhlas syahwat ia turudu al abda an hadratillahi taala maduri jeli utawin wa no sembucung min gairi hajatin saking tanpo hajat diam-diam terus sembucung, ya. laya-laya, santai rebahan. Yujamu iku ngumpulakan apa matur rijli soal adabi yang Makanya ketika waktu di Mekah, <tuh> waktu di sholatiyah, kalau sekolah, terus kaki ini capek ya, kesel, pegel, capek. Ini kalau memanjangkan kaki sembujung kayak gini. Nah, kalau sana itu Ka'bah, dimarahi. Walaupun tempatnya jauh, di gedung yang beda. Itu dimarahi. Mana adab kamu? Kok kaki kamu kamu panjangkan ke arah Ka'bah? Iya, akhlaknya kok sikil di sembujung, no ngadep tidak boleh. Jadi itu termasuk adab daripada para ulama-ulama di sana. Mereka uh, ahli dalam masalah perasaan, perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hal itu kurang beradab kepada Baitullah dengan memanjangkan kaki di hadapan Ka'bah atau ke arah Ka'bah. Ya kalau memang harus terpaksa sembucung, ya, ini harus ke arah selain Ka'bah. Makanya termasuk adab dalam kitab fikih kita tidak boleh kodil hajat baik kencing atau BAB menghadap atau membelakangi Ka'bah di tempat terbuka. Tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW menyarankan kepada umatnya kalau kodil hajat menghadaplah ke timur atau ke barat karena posisi Madinah di utaranya Mekah Mekah di selatan Madinah di utara makanya kalau BAP menghadaplah ke barat atau ke timur jangan menghadap ke selatan kalau menghadap ke selatan menghadap Ka'bah kalau menghadap ke utara membelakangi Ka'bah karena di zaman itu orang kodil hajat di tempat-tempat yang uh, jauh dari masyarakat. Oro-oro ya. orang -oro. Zaman dulu seperti itu. Ya kalau nggak tahu asbabul wurudnya bisa bingung loh. Katanya kita nggak boleh api ke barat atau ke timur. Buktinya hadisnya seperti ini. Iya hadis itu disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau di Madinah bukan di Indonesia. Nah, seperti itu jadi akhlak sama Allah jadi kita beradab kepada Allah Subhanahu Taala bukan hanya ketika sholat saja bahkan di luar sholat kita ini harus selalu khusyuk, tawaduk karena kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pantas nggak bersikap gini kalau dilihat Allah pantas nggak begini kalau dilihat Allah seperti itu makanya kadang tertawa terbahak-bahak itu apa sungkan sama Allah. Oke lah, landau. Aidon Halimani, oke lah landau sama Allah. internet. Hadi al-Khawas Aidon Halimane mané Kokolan daw sapa Qa'il Aidon hale mané la yabluhu Ora tidak akan sampai Sopo al murid tu murid wong sing ngarepaken ide marang Allah. Orang bakal takut utuh mako mako masjid ki eng makom sidik makom kesungguhan sing temen es tu ingin datang Allah sungguh sungguh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Hatta yazidah sehingga nambi nambahi sofa al murid fitak amri amrilai ing dalam mengaku ngakan Urusan Allah, terutama termasuk Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Mestinya, Al-Quran itu adalah surat dari Tuhan, surat dari Allah, pegangan hidup dari Allah, undang-undang kehidupan dari Allah kepada kita. Kita dikasih surat oleh Allah, surat penting dari Allah, aturan hidup. Mestinya, kita sucikan kita muliakan. Jangan menyentuh kecuali kita dalam keadaan berwudu, bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Jangan sampai ditaruh di bawah, dimuliakan, dipeluk, dicium. Itu pengagungan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita ngasih surat ke orang, kemudian surat itu dilempar di bawah atau surat itu tidak pernah dibaca sama sekali. Berbeda dengan kita memberikan surat kepada orang yang kita cintai, kemudian dibaca, disimpan, dibeluk, dikecup. Itu manusia yang merasa senang. Allah Subhanahu wa taala ketika perintahnya dimuliakan juga senang. Fi ta'zimi amri ing dalam ngagungaken perintah Allah taala halimul rasulullah. Wa dan larangan Allah. kita harus memuliakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, ini syarat-syarat untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala Dan hal itu tercantum di dalam Al-Quran: juga sabda-sabda Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah seperti itu, semuanya sudah disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis beliau, sallallahu alaihi wasallam nuli ngelakoni sopo al abdu al mandub yang berkorang sunnah kan Ka nau koyok koyok al mandub wajibun iku wajib makanya dia melakukan hal sunnah itu sebagaimana perkara wajib wajib tani bulan ngatu sopo al abdu al yang berkorokan makruh yang berkorang makruh, berkorang disengiti perkara yang dibenci Kaan nau kau kau sok makruh makro, haram menikuh haram. Dan seorang hamba ketika ingin menjalin kesungguhan kedekatan diri kepada Allah, dia harus mewajibkan bagi dirinya sendiri, hendaknya saya harus sholat qobliya, saya harus sholat ba'diyah, saya harus sholat tahajud, saya harus sholat duha, saya harus sholat hajat. Dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Hmm. Makan tangan kiri. Hmm. Nah, terus minum sambil berdiri dan lain-lain seakan-akan hal itu adalah perkara haram. Wa eshani bulan yaitu sabanabtu al haram yang perkara haram ke anakku saat temennya al haram kufurun iblis bisa tidak kufur dan dia menjauhi perkara-perkara haram itu sebagaimana perkara yang bisa menjadikan murtad karena menerjang perintah Allah menerjang larangan Allah menerjang aturan Allah wayan wilaniya sopo al abdu bijami ilmu bahati kelawan sekapan ini berapa berkor -ber -ber kamu kepegelan wes ambek laya laya disik turu turu dedek Beliau nengati istirahat-istirahat yang mubah itu khairan yang kebagusan. Nah, gak tidur. Diniati untuk Istirahat agar bisa semangat ibadah lagi. Nah, karena tidurnya ini untuk ibadah berikutnya, maka tidurnya ini dianggap ibadah. Al-wasail hukmul makasih. Li yusabah supaya diganjar sopo al-abdu al-adhalika inyatasi al-mubahat. Fayanwi mongkaniya sopo al-abdu bin naumik lawan turu fil qailulati lati'in dalam turu koylu kilu sebelum duhur tidur sebentar sebelum duhur diniati at ngalap kekuatan ala qiyamil laili ing qiyamul dia tidur istirahat di waktu siang sebentar agar tidak terlalu capek capek tubuhnya nanti tidurnya tidak terlalu pulas agar bisa bangun lebih awal kalau siang tidak tidur mulai pagi sampai sore kerja malam kecapean tidurnya sampai subuh nggak bisa tahajud jadi kiamulail tidur sebentar di waktu istirahat siang ini diniati untuk agar bisa tahajud bangun lebih awal wayatana walulan dahar merkulih atau mangan atau ada alabtu apa alam tuh mbak yang sebagian -ber -ber dikarpakan diingini disyahwati limuda wati nafsi krono niat nambani nafsu ini al abdu ya sesekali tubuh ini disenangkan dengan makan makanan yang nikmat minuman minuman yang nikmat agar nafsunya tidak berontak ya sekedar gitu aja ida nafsu ing dalam mereka ini melayu sopan nafsu minat ibadat disaking ibadat bil kuliah tiga langsikapnya ketika sudah capek letih malas ya udah jalan-jalan dulu ya udah beli es jus dulu nah, makanya anak-anak pondok itu dulu kadang kalau udah punya uang makan ke warung-warung terdekat dari pondok itu ayam goreng atau apa gitu Masya Allah. terus setelah itu genjut lagi ngapain lagi badal lagi ngaji lagi sak kapok ya. sampai gak kapok-kapok Fa halin nafsi monggo sak temene eh, lisan keadaan nafsu jadi kondisi keadaan nafsu ini menunjukkan mengungkapkan ya aku liku ngucap apa lisan wa halin nafsi seakan-akan nafsu kita berkata seperti ini

Aku malas kan kamu, aku cenuh kan kamu. Nah, untuk menyiasati hal ini maka sebentarlah kita turuti sedikit, kalau udah selesai udah kembali ibadah lagi. Wakadalin konyo tine mungkin mungkin niat tetakowi yanwi niat sopo al abdu pilih basis siabi telawan nganggu berberotot al akhiratikang bangga aki sing fokus fokus, bajunya yang fokus fokus pakai imam baju yang fokus pakai jubah yang mahal sepatu yang bagus sandal hp idah ronik matilai eng akan nikmati Allah wa amma binikmati Rabbika fahadis untuk menampakkan, untuk menampilkan, untuk menunjukkan nikmat Allah sebagai rasa syukur kita. tun al ora kok piro-piro bagian nafsani hati kang nafsu bukan karena menuruti hawa nafsu bukan karena sombong bukan karena tafakur ya. makanya seorang alim itu uh, baiknya memakai baju-baju yang bagus yang itu untuk apa memuliakan ilmunya ya kalau kita lihat di Sarang masya Allah ya, para guru-guru kita itu sangat tawaduk. Bahkan beliau-beliau terkadang duduk-duduk di depan kamarnya anak-anak, pakainya biasa, kopinya juga kopiah, ya kopiah putih gitu saja, nggak pakai serpan, nggak pakai iman. Penampilan beliau itu seperti orang-orang biasa. Masya Allah, itu tawaduknya guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau-beliau. Bahim, ya. bangun kalau di dalam itu, Masya Allah sangat sederhana sekali. Hmm. Tapi dalam keadaan apa, acara-acara resmi harus pakai-pakai yang bagus agar ilmu kita ini tidak diremehkan. Bukan karena untuk sombong, tapi untuk memuliakan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita, kepada alim wa kadhalika lan ka dina mangkon mangkon idharu nikmatillahi ta'ala tunul hududin nafsaniyati ya kulu dahar sabalab tu azza ida yang berkorakang luweh minat to'ami saking panganan makan es campur minum ya es campur ya makan apa mie ayam makan apa itu ya ayam panggang atau apa yang enak-enak. Wal bari talan yang berkorokang adem al kang manis minas minus bisa keng omben-ombenan es campur es jus es tekan dan lain sebagainya li ajlis tija bati akdoi krono arai nyembatani piro-piro anggota al abdu Lias Kuro supaya syukur sobat labtu Allah yang Allah taala halimur Allah bi azmin gelawan ee, temenan jadi bolehlah kita sesekali makan yang enak-enak, minum yang enak, enak dengan niatan yang positif-positif itu jangan sampai diniati untuk menuruti hawa nafsu. Nanti kita ketagihan, ketagihan karena didorong oleh nafsu kita sehingga hidup kita hanya sekedar untuk menuruti nafsu-nafsu kita, diperbudak oleh nafsu kita dan kita mengesamping, mengesampingkan kehendak Allah, kesukaan Allah dan kita semakin uh, menyenangkan nafsu kita bukan menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad kana Abu Hasan Asyadili wallahu alam bisawab. Jadi itu tadi ya. Apa kesimpulannya? Kita jangan menurut hawa ya nafsu kita hendaknya kita melakukan perkara-perkara yang mubah itu diniati untuk agar kuat ibadah. Yang sunnah kita lakukan sebagaimana wajib, yang wajib juga kita lakukan yang makruh kita tinggalkan sebagaimana haram, yang haram kita tinggalkan sebagaimana perkara yang bisa menjadikan murtad. Kita harus melakukan yang terbaik, yang terbaik dan yang terbaik bolehlah kita menyenangkan diri kita sesekali untuk apa? membujuk hati kita, kecapean kita, kemalasan kita agar tetap bisa semangat lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hari-hari demi hari selalu baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita meraih ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini dinasrodul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.